Yo guys, welcome back to my giveaway. Yeah. Giveaway teman-teman. Oke, jadi ini adalah giveaway di bulan Januari ya. Oke, di akhir Januari gue bakal ngasih kalian hadiah, janji gue ya di deskripsi karena gue lagi semangat banget, gue pengen ngasih kalian giveaway. Yeah. Hadiahnya nggak semahal yang kalian impikan, tapi ya semoga ini berguna lah buat kalian ya. Nah, di sini kita bakal lihat siapakah pemenangnya. Gue sama lama langsung aja kita coba cek siapa pemenangnya di layar laptop gue ya. Let's go. Giveaway ini sebenarnya teman-teman. Jadi gue ngebuat giveaway ini ya, gue pengen ngasih kalian sedikit hadiah gift ya. Mungkin kalian tahu kalau jumlah subscriber gue ini sangat sedikit, tapi nggak apa-apa, gue tetap ngelakuin giveaway karena giveaway itu penting buat gue berbagi. Gue dapat apa? Ya, gue dapat happy aja gitu. Gue senang juga ngasih-ngasih kalian ya. Dan doain aja cepet sampai 100.000 subscriber. Ketika 100.000 subscriber, giveaway-nya adalah sebuah HP, teman-teman. Untuk sekarang ya, dikit-dikit dulu ya, yang kecil-kecil ya. Gue nggak mampu guys, sumpah. Untuk subscriber seperti gue, giveaway HP sangat berat. Karena lihat HP gue pun masih Android ya nih. Mana ngecas pakai digoyang-goyang lagi. Oke, kita gak usah lama. Oke, jadi di sini ada dua orang yang daftar dari Google Form gua. Di sini ada dua ya. Satu itu ada dari Muhammad Julfa Lidinila. Yang kedua itu ada dari Fahri Ilham. Oke. Gua di sini pengen ngecek kalian apakah pertanyaan yang gua ajukin dijawab dengan benar. Satu, itu doang. Syaratnya itu doang. Pertama ini doang ya. Syarat ketentuannya harus benar dulu. Kalau kalian udah benar, baru lanjut ke tahap pengoreksian. Oke, di sini Ahmad Jurupan, dia udah mengisikan link Facebook ya. Ini akun dia, Facebook dia. Oke, benar. Instagram dia udah benar. YouTube dia sudah benar. TikTok dia sudah benar. Oke, oke. Untuk bawah-bawahnya itu isinya alamat ya. Nah, di sini gue minta screenshot. Screenshot foto Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram. Kenapa gue minta 4 ini? Ya, karena 4 ini sangat penting buat gue buat ngecek kalian benar-benar follow atau enggak. Dan gue minta nama-nama ID kalian, itu akun itu buat ngecek. Nah, di sini gue minta juga screenshot. Oke, untuk yang kedua, ada dari Fahri Ilham. Ya, ya dari username Facebook, kamu salah Fahri Ilham. Ya, 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 sayang banget. Ya. Coba kita lihat bawahnya. Oke, lihat. Ya, dia udah follow gue. Oke. Untuk ininya udah bener semua sih. Ini udah gue cek, sebenarnya bener semua. Jadi, sayang banget. Karena gue butuh data diri lo, siapa? Fahri. Fahri, karena di sini lo malah masukin Instagram gue. Karena di sini udah jelas banget nih. Akun Facebook yang dipakai buat subscriber FKR Project. Username Instagram yang dipakai buat follow Fadli Kamarasyad. Kenapa kamu ulangin kalimatnya? Jangan diulangin ya. Oke, nggak apa-apa buat Fahri. Bulan depan aku masih adain giveaway. Ya, kira-kira hadiahnya apa ya? Tulis di kolom komentar kalian mau apa. Tulis di kolom komentar yang jawabannya keren, paling menarik, hadiahnya, dan harganya pun tidak terlalu mahal. Gue masih mampu, gue beli. Oke. Kita coba cek Facebook dia. Ya. Di Facebooknya, gue udah ngetik namanya Julfa, dia sudah follow gue. Oke, mantap Julfa. Julfan, mantap, udah. Oke, berarti Facebook udah aman. Instagram. Instagram udah gue ikutin juga, ya. Berarti udah aman, udah gue follow juga dia. Wah, sekarang ke YouTube. YouTube, gue gak bisa ngeliat subscribernya. Gue percaya aja deh kalau YouTube. Makanya gue minta screenshot, karena gak bisa semuanya ya. Terus di sini gue minta akun TikTok. Oke, kita coba cek ya TikTok. Ya, dia udah follow gue dan ini akunnya. Mantap. Anak boy band ya ternyata. Aduh, aku kalah saing ya. Ya, tapi keren. Buat Julfan, kamu udah menangin giveaway. Dan untuk si Ilham, tetap semangat ikutin giveaway bulan depan lagi ya. Bisa diikutin kok, tenang aja. Yang belum dapat bisa ngikut lagi guys, tenang guys. Dan ini gue kasih hadiah smartwatch ya. Karena di FYP gue di TikTok muncul, terus gue belum ada ide. Mungkin kalian bisa ada masukan, gue mau ngasih hadiah kalian apa lagi. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar, jangan mahal-mahal. Kalau HP, gue janjiin ketika 100.000 subscriber, gue ngasih kalian HP. Ya, semangat ya.
ya semangat ya, gue bakal semangat terus buat konten agar gue juga cepet dapat 100.000 subscriber dan kalian juga cepet bisa gue giveaway-in HP teman-teman. Ya, oke, itu aja sih. Dan ya, selamat kamu menerima sebuah 1 jam tangan digital ya, atau biasa disebut smartwatch itu. Selamat, dan barang-barangnya bakal aku kirim sekarang juga, dan ini bukti pengirimannya ya. Aku check outing di sekarang juga. Oke, dan aku minta buat si Zulfan ketika barangnya sampai tolong difoto biar teman-teman kita di YouTube, di Instagram, di manapun kalian berada, di Facebook ya percaya. Kalau gue nggak hoax, pasti nanti gue dihujat lagi nih. Gue kalau dibilang bohong, tapi gue tuh nggak bohong. Oke guys, langsung aja, thank you. Gue di sini Fadli, bye bye. Sampai ketemu di next video and see you. Goodbye. Bye bye.